don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamdok Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loma Adam tentang Isham Jaya yang berceramah di Pentas PAS. Saya baca cerita sikit ke Arakah ni berkenaan korupsi begitu berulasa di era Madani. Isham Jaya mengupas perkara itu dalam ceramah isu semasa sempena jelajah selamatkan Malaysia di Komplek Dun Sungai Tua di sini semalam. Okey, tentang mari kita dengar respon daripada Datuk Loma Adam di akhir ni, tak komen macam biasa. Silakan. Ada soalan lain? Datuk, kita kembali kepada Abang Fifi pula. Abang Fifi? Baru-baru ini dia buat ceramah di Komplek PAS Dun Sungai Dua. Oh, Isham Jalil. Ceramah adalah tata kelola atau tata kelaut. Boy, cantiknya soalan tu. Wah. Apa pandangan Datuk? Saya, pandangan saya Isham Jalil yang kelaut. Si Isham Jalil ataupun lebih dikenali dengan panggilan glamournya Abang Fifi. Apa khabar Fifi? Mungkin Isham dah lupa Fifi ni kan. Sekali-sekala saya tengok nampak sedikit cerdik dan ada strategi, terutamanya untuk menjaga kelangsungan ataupun survival politik beliau. Dah mula mendakap PAS sekarang ni, dia tahulah kalau nak bertanding atas TKBN kan, dapat tempat yang bagus macam Shah Alam tu pun tak boleh menang kan. Jadi sekarang ni dia nak pergi bertanding atas tiket PAS. Biarlah, itu rezeki dia lah tuan-tuan, kalau dia dapat jadi calon PAS. Selepas cuba naik turun tangga pejabat bersatu, mungkin tak berjaya kan. Sekarang dia dah mula, dulu dia berkawan dengan Khairuddin Abu Hassan, orang Kuat Mahathir kan. Sekarang dia dah mula menggunakan otak dia. Dia dah tak pakai dah Khairuddin Abu Hassan ni. Dia dah mula berjinak-jinak dengan puak-puak PAS pula. Tun M dengan isu RCI Pulau Batu Putih. Tun Daim dengan isu pengisytiharan harta. Manakala geng TikTokers popular PN seperti Papa Gomo, Salim Pelantar, Ratu Naga, Badut Digibat, semua dah bergaduh satu sama lain tuan-tuan. Sama sendiri gaduh. Si Salim duk dedah pasal Papa Gomo dapat duit sana sini. Kita dah cakap lama dah. Korang tak percaya. Sekarang padan muka korang. Jadi selepas ni tak nampak jalan lain dah. Untuk survive dalam politik, Isham Jalil ni cuba bergerak seorang tanpa bantuan puak-puak ni, dan cuba mula membina imej populis dengan menyerang Presiden UMNO. Baru-baru ni melalui isu addendum yang di-Pertuan Agong. Lagi jumpa Dato' Najib. 3 kali Dato' Najib tak mau jumpa. Padan muka. Yang kali terakhir dia nak jumpa pula tu, dia bawa penyokong-penyokong dia. Ni lagi satu bingai ni. Dia ingat dia nak bawa penyokong dia, dia boleh beritahu penyokong dia, dia baik dengan Dato' Najib. Last kali penyokong-penyokong dia tahu Dato' Najib tak nak jumpa. Tak kebengong ni. Jadi bagi beliau, dengan cara beliau, beliau akan dapatkan follower baru di kalangan ahli-ahli UMNO dan ahli-ahli Perikatan Nasional. Biarkanlah tuan-tuan. Bagi saya, ulas panjang-panjang ni pun tak berfaedah lah. Tetapi trend populis beliau ni takkan lama tuan-tuan. Takkan lama. Selepas menyerang Presiden UMNO 17 Jun lalu, isu yang dimainkan oleh Isham Jalil ni terlalu berlalu macam tu je. Tak ada traction sangat pun. Selepas menyerang Presiden UMNO ni tak berjaya, dia cuba pula attack Perdana Menteri, Menteri-Menteri PKR, Menteri-Menteri DAP. Sampailah sekarang. Sebab dia tahu orang Melayu ni pun kadang-kadang boleh tahan juga kan. Orang fitnah apa semua main telan bulat-bulat. Jadi sebarang attack terhadap PMX, terhadap DAP, ini memang popular di kalangan orang Melayu. Itu sebab itu yang dia yakin sangat, dia boleh dapat tempat di hati penyokong-penyokong PAS, dan harapan dia nak menjadi apa dipanggil calon pilihan raya tu akan lebih mudah. Mungkin strategi attack Perdana Menteri dan Menteri-Menteri PKR DAP ni nampak hambar. Beliau cuba cari channel lain yang lebih kukuh untuk
kekalkan momentum populariti beliau. Itu yang pilih PAS sekarang ni, sebagai jabatan baru dan mula join ceramah-ceramah PAS seperti apa yang terjadi di kompleks PAS di Dun Sungai Dua. Kalau strategi Tahir ni gagal juga, saya jamin tuan-tuan, carrier dia ni pun, kalau dia tak cari tempat bergantung lain, carrier dia pun juga akan berakhir. Kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh Syam Jalil ni ibarat hantu raya tak bertuan hari ni. Percayalah, tak mustahil hantu raya ni akan makan tuan dia sendiri. Jadi hati-hatilah siapa yang cuba ambil hantu raya ni jadi tuan, jadi anak buah dia, jadi penaja. Bagi saya, tiada apa yang ajaib dan mengejutkan bila Syam Jalil berceramah di atas pentas PAS dengan tajuk Tata Kelola atau Tata Kelaut. Silat air bulan, dengan PAS pun akan ke laut, kalau PAS bawa manusia bernama Syam Jalil. Okey, kita ada satu soalan ke apa ni? Ehsan Yaakob, silakan. Assalamualaikum. Ehsan. Assalamualaikum. Okey, studio ada soalan lagi? Ehsan, assalamualaikum Ehsan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Silakan. Datuk, saya nak tanya sikitlah berkenaan dengan apa kes yang Daim cuba bawa di mahkamah berkenaan dengan apa dia nak dakwa BMX. Pasal beku kan, dia kata BMX beku kan harta dia tu. Okey. Saya nak tahu Datuk, tu harta dia dalam negara ke harta luar negara tu tu? Harta Ismet. Dalam negara. Dia Ismet ulang belajar. Akaun yang kena beku tu, 18 akaun tu yang dalam negara. Kalau luar negara, kita tak boleh beku. Hello? Ya, Datuk. Dengar. So, kenapa dia nak saman BMX lah, Datuk? Dia bukan saman BMX. Dia yang bekukan duit sekarang. Dia cuba nak dapat pembatalan pembekuan. Dia bukan saman. Dia cuma nak dapatkan pembatalan pembekuan. Kenapa orang kata saya duduk sesi? Biasa je ni. Duduk biasa ni. Mana ada sesi? Okay. So, agak-agak berapa jumlah yang dibekukan dalam Malaysia tu? Oh, harta Ismet Ulam Raja terlalu banyak. Tak sempat saya mau kira itu kalkulator. Tidak cukuplah itu angka. Sampai sekarang pun Daim sendiri pun tak tahu berapa banyak duit dia. Itu sebab SPRM suruh dia istihar. Sehingga hari ini itu kalkulator berjalan tidak cukup. Tidak cukup itu kalkulator. Auditor dia pun tak tahu berapa jumlah. Cuba bayangkan betapa banyak. Sampai sekarang tak boleh. Tak boleh nak declare. Dia tak boleh declare harta dia tu. Dia sendiri tak boleh tahu. Itu baru harta dalam negara. Belum lagi harta Ismet Ulam Raja di luar negara. Belum lagi. Istanbul lah. Harta di Istanbul lah kan. Okey, ada soalan lain? Satu lagi berkenaan dengan pelarasan subsidi tu. Kita tengok yang melenting-lenting ni kebanyakannya banyak walaun lah tu. Memang tapi lah yang banyak bising ni dia orang pun tak pakai kereta diesel. Wallahualam lah. Kalau pun dia tak pakai kereta diesel, mungkin dia ada buat kerja dekat menggunakan diesel, mungkin tak tahulah. Adalah. Tapi kita tak nafikan, kita tak nafikan ada orang yang akan terkesan. Kita pun tak boleh nak kata oh tak ada orang yang akan terkesan. Tak betul.
ada orang yang akan terkesan. Terutamanya yang dapat RM200 saja, kan? Dia akan terkesan, kan? Tetapi tapi kita, semalam ada kenyataan daripada pemimpin PAS yang mengatakan dia menyokong langkah kerajaan dalam isu pelarasan subsidi diesel ni. So saya pun heran kenapa walau ni yang banyak marah sangat, sedangkan pemimpin mereka pun menyokong langkah apa yang dibuat sekarang ni, kan? Jadi ada kemungkinan ada walau ni jadi penyeludup diesel ke apa ni, Atuk? itu kebarangkalian tu memang ada lah. Kalau dulu kan, contohlah barang tu kalau dekat Thailand, macam dekat Thailand kalau di sale RM3 lebih, RM3 lebih. Banyak juga Thailand ni, dia boleh pergi sampai RM4 lebih, RM4, RM4 setengah macam tu. Kalau macam saya Singapura lah, senang cerita eh, Singapura. Harga di sale kat Singapura ni RM8 lebih, dekat RM9. Kan? Kalau dulu mereka boleh ambil di sale bersubsidi kita, kan? Dengan harga cuma RM2.15. Ha, sekarang ni dia nak masuk isi minyak kereta di sale dia dekat Tambak Johor dah tak boleh. Dah tak berbaloi. Betul tak? Ha. Dia kena isi minyak kat negara asal dia, dekat Singapura. Ha, orang macam ni memang marah, kan? Sebelum ni dapat barang murah, sekarang dah tak dapat. Sama juga dulu minyak masak, lepas tu bila dah tak boleh nak seludup minyak masak, kita perkemaskan kita punya apa ni dipanggil, kita punya usaha untuk membenteras keterisan. Memanglah akan ada yang tak puas hati. Standard lah tu. Okay? Okay, last satu soalan tu. Okay. Daripada hasil daripada penjimatan yang dibuat dalam subsidi bersasar ni, kerajaan ada umum untuk salurkan untuk dieselnya subsidi bersasar dan juga STR lah tu. Apa pendapat lah tu? Dia bila kita dapat elak daripada, dia kena faham subsidi tu tetap ada. Cuma kalau sebelum ni subsidi tu diberikan secara pukal. Apa maksud secara pukal? Maksud dia orang kaya ke, orang miskin ke, orang kelas menengah ke, dia beli setiap liter yang dia beli, dia dapat nilai subsidi RM1.20. Tapi masalah dia kan, orang B40 tak pakai pun kereta diesel ni, kan? Yang pakai kereta diesel ni contohnya orang yang bawa Range Rover diesel, orang yang bawa Mercedes Benz S-Class diesel, yang bawa Jaguar diesel, dia orang dapat subsidi, kan? Ada tak kereta yang bawa 2000cc diesel? Ada tak? Ada. Kereta Proton Wira diesel. Tapi ada berapa biji je yang ada kat jalan raya hari ni. Itu model lama. Tapi model baru, kebanyakan yang 2000 liter diesel. Kan? Contohnya lah, kan? Land Rover, Defender 2.0 diesel. Orang kaya pakai, kan? Kereta yang diesel yang mungkin petani, pesawah pakai ialah Hilux. Ini diesel. Itu sebabnya kita bagi subsidi direct pada dia orang dalam bentuk subsidi apa ni? Agri tani, kan? Agri madani. Kemudian kita ada subsidi individu, kita ada syarikat-syarikat yang angkut barang dan sebagainya, barang-barang untuk bekalan makanan dan sebagainya, dia orang dapat subsidi dalam bentuk fleet card, kan? Nelayan pun pergi tangkap ikan pakai subsidi, dia orang banyak pakai diesel, dia orang dapat harga murah, RM1 lebih je, kan? So benda ni masih berjalan.
Okey. Okey tu. So cabaran besar yang akan datang yang kerajaan perlu ambil perhatian dalam inflasi lah. Lepas ni saya harap kerajaan mampulah kawal tu inflasi tu. Dia okay, tu tu. Walaupun saya dipanggil penyasaran semula subsidi, maknanya kita alih daripada subsidi pukal kepada kumpulan sasar yang betul saja menikmati subsidi, tetap akan ada kesan. Jadi untuk kurangkan kesan ni, untuk kurangkan peniaga-peniaga yang tak bertanggungjawab mengambil kesempatan menaikkan harga barang tak tentu pasal, maka KPDN akan buat pemantauan, akan buat operasi yang saya sebut tadi untuk pastikan tidak ada orang yang melanggar Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Itu akan berjalan insyaAllah. Untuk saya, pada saya itu. Assalamualaikum. Tapi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang paling penting sekali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai rakyat, sebagai pengguna, kena bantu kerajaan. Kalau ada orang ambil kesempatan, kita laporkan kepada KPDN. Okay, tuan-tuan, komen saya satu ialah FBI ialah Hisham Jali itu, dia tak sokong siapa, kita tengok ialah kan. So dia nak, mungkin dia nak, seperti Dato' Omar Adam kata, dia mungkin dia nak berkawan dengan PAS lah. Mana tahu PAS bagi dia kerusi nanti. Kita tengoklah nanti PRU16 nanti. Okay, tuan-tuan, mari tuan-tuan menyokong kerajaan apa pada anda. Pak Amin Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.